berhadapan dengan X-Chat. Untuk challenger server bergabung, kalian bisa lihat sendiri sebuah kejutan terjadi. X-Chat unggul 1-0 secara atas EVOS. Dan sepertinya Wiro memang sedang tidak bisa bermain ya, sehingga kita lihat tidak ada pergantian roster. Tetap VZ, Seven, Poka, Taeyeon ataupun Falah dan juga Kyle yang bermain. Oke, di your side ada yang nanya nih, IG lo apa? IG Instagram Dio Wijanar. Coba gue emang private kan? Gue orangnya pemalu. Gue tuh introvert. Enggak. Gue orangnya pemalu aja. Tapi jadi juga malu-maluin. Kayak itu juga. Emang nih masukan nih buat Garena nih, jangan lupa nama tulis nama IG-nya gitu loh, shortcast. Dulu gitu ya. Dulu gitu. Dulu gitu. Sekarang udah gak pernah. Promosikan lah kita-kita ini. Promosikan gitu. Kan siapa tahu gue dapet yang cantik-cantik. Jempolnya dikasih ketiga gitu, pakai jempol kaki gue. Nah, ya pasti tau. Itu dia. Nah, kita lihat sekarang pick-pickannya udah mulai ya. Senial di bank, kemudian ada di bank, dan lagi di bank, dan akhirnya pulang kembali. Kenapa mereka nggak, karena mereka di posisi first pick, mereka nggak bisa ngambil dua komposisi sekaligus, Senia, Florentino. Di sisi lain, dia nggak pengen Senia itu diambil dari posisi first pick, dan EVOS masih punya Dirac. Ini bisa banget buat EVOS akhirnya ngambil Dirac, ngambil Florentino. Kecuali dia pede, tanpa Dirac dia tetap bisa menang, dia punya Dirac di game 3. Buat tutup gamenya, literally buat tutup. Bakal ketat gitu. Nah, kalau itu lo kelihatannya malah jadi kayak melambai daripada kurang-kurang. Tapi gue gak cocok. Gue gak cocok lah melambai. Muka gue kan serem. Iya, yeah, enggak sih. Enggak serem ya? Enggak. Oh, gue kira muka gue tuh serem. Enggak. Tapi kalau iya tuh kayak ekspresinya kris. Oh, bapak. Muka gue kayak bapak-bapak. Enggak. Oh, kayak bapak-bapak. Jadi kayak anak SMP, tapi yang wajahnya udah tua. Tapi gak apa, ada muda-mudanya dikit anak SMP. Status ya? Iya, gak masalah. Gue SMP lagi ujung-ujung. Jatuh cinta pertama kali itu SMP. Cinta monyet. Jatuh cinta. Kapan ya gue jatuh cinta pertama kali? Asik. Waduh. Nah, gitu dia. Tuh, siapa yang mau bikin Rara jatuh cinta langsung aja ke YouTube-nya. Komentar. Rara, ini buka lowongan gak hatinya? Gitu-gitu. Jangan gitu dong, gue aja udah pusing nih sama... Gitu, udah. Sipat ya? Iya, tolong. Kapan lagi? Biasanya kan kita sekitar ini segi 4 ya? Iya, benar. Luar biasa. Kalau segi 4 muter lagi loh. Iya. Berarti ada yang suka namanya bukan nama gue. Bahaya banget itu. Tahu, ntar Rihan suka sama Sujah. Kalau lo langsung nyebut WRC. Oh, gak boleh sebut WRC. Padahal gue gak mau ngomong apa-apa loh. Gak boleh. Enggak, itu kan belum tentu mereka. Oh, gak tentu. Iya. Aduh, tolong ya. Kita lihat ini. White label, please. Oh, iya. White label, please. Salah. Kita balik lagi ke game. Dan sekarang Volkan sudah dipikis di pick timnya. Di pick di sisi lain. Kapitin Zepis dan Valentino pickannya dari Emos. Oke sih. Kapitin Zepis. Oh iya ya. Soalnya jungle-nya si masih... Ya, soalnya si Alvi ini atau Fezat. Best pick untuk di jungle-nya. Fezat best buat dia itu di jungle Zepis. Itu kan beberapa kali ganti tim ya, masih maksain main Zepis, tapi DS, siapa lagi yang main tadi covernya, selain si Fizik itu sendiri, VZ. Emang kalau udah nyaman tuh gak bisa kemana-mana. Bener sih, bener sih. Nyaman tuh masalah. Gila, gue relate banget sih. Jadi lagi, di bed, di raknya di bed, akhirnya gak ada yang bisa masuk. Kita bakal masuk ke game kedua. Key-nya pun di-ban oleh EVOS. Kena keputusannya pintar. Ini juga membuat anak-anak dari SCN susah untuk mencari hero apa yang akan melalui seorang Florentino. Karena Florentino kalau lawan Key masih bisa balance loh ya. Kenapa orang-orang masih suka banget sama Liliana? Padahal menurut gue Liliana untuk sekarang kurang. Nah, kurang sih. Gue juga gak terlalu, bahkan dibilang pelu dulu gue lebih ke arah kurs, lebih ke arah kurang. Iya, sekarang
aku juga udah gak pernah pakai dia. Padahal dia udah di buff loh, buff biar aku kurang scaling, tapi apa aja gitu. Kurang lah ya. Wah, Alistair. Arum, Alistair. Nah, get kayak Arum, Arum, Alistair, Jaja. Tatatatatatilia. Tidak, tapi gak ada yang masuk. Oh, ada deh. Ada sepis. Alistair, kalau katanya masuk, di burung habis. Kayak pening, ngajar. Sepis ngajar, selesai masuk. Secara teori. Kalau prakteknya gak tahu, susah pasti. Karena jago, men, XCN. Gue liat ini tadi game pertama. Nah, ini menarik adalah karena Baldur. It's been a while. Kapan terakhir kita melihat Baldur juga di sisi lain? Alain. Alain itu. Biasanya Alain dipakai buat counter on me. Max! Max! Gak ada salah, gak ada salahnya. Let's go! Pake. Gak ada salahnya. Max! 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 Kita bakal Max. Lihat. Hero favorite. Oh, gak jadi. Ya, Alain. Sayang. Kalau tadi ada Max, kita bakal sering lihat tawuran tuh. Gue suka banget sama Max. Hero tergabut santar santar. Gimana ya? Dia terbang ke membuat macam orang. Sudah baik. Tapi Max itu garansi. Garansi itu maksudnya gimana? Walaupun lo mati, lo dapat kill. Kalau dapat. Ya kan pinter, Pak. Pinter, Pak. Pinter tuh makanya kalau... Aduh, Ra, jangan kayak gitu, Ra. Panas, coy. Oh iya, panas. Ini kayaknya AC-nya dibikin 23 deh. Oh iya nih. Ini gak bisa nih, AC-nya 18 aja nih. Nah itu dia, tadi sekarang pick-nya udah selesai ya. Ternyata tadi Volkat di pick, kemudian juga ada Timmy. Ada siapa lagi tadi tuh? Ada, iya. Terus sisi lain dari EVOS ada Baldum, ada Zepis. Baldum, Zepis. Alistair. Alistair. Florentino. Florentino, acaranya tadi siapa? Lupa. Ya udah pokoknya itu dia. Pokoknya secara komposisi gue nggak tahu sih, komposisi gue lebih suka EVOS. Gue lebih suka EVOS, tapi gue nggak tahu gimana. Kalau aku lebih suka kamu. Aduh, salah. Jadi bukan gue yang salah ya. Gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak mau nambahin titiknya lagi. Cukup sudah. Jangan gitu, Ra. Gue salah nih. Oh iya, siap. Hina-hina nih gue sama challenger sih nanti nih. Bercanda itu bercanda. Jangan jadiin gue. Nanti gue dibully, Ra, soalnya Ra. Gila. Tau kan Rara diikat rambutnya kan emang nih. Emang. Kita lihat sebentar lagi pertandingan akan dimulai. Kenapa lama banget sepertinya? Pertandingan yang akan dimulai. BNN pick-nya udah selesai padahal. Botak apa hadir? Gue mau ganti nama jadi Masio aja. Oh, Masio ya? Iya, lebih Nusantara. Masio. Masio. Mas Iyo. Mas yeah. Iyo. Aduh. Lu pasti udah gak sabar nih, dipanggil setiap hari morning. Iya dong. Mas Iyo. Udah makan belum? Mas udah makan belum? Aduh. Mas makan dulu. Ah, lucu gitu. Rara, kamu kok gitu tuh katanya nanya-nanya tuh. Kenapa? Gue gak ngapa-ngapain loh padahal. Tuh kan ada aja yang marah-marah ke gue tuh. Ada aja yang marah-marah ke gue pasti. Kan bukan salah gue. Gue gak salah. Resiko orang ganteng susah. Oh iya, susah ya. Oh iya. Yes. Tapi emang cowok yang rambutnya rapi tuh lebih gimana gak sih? Iya. Kelihatannya lebih bagus lah. Gitu, lebih rapi. Cowok bener gak cowok yang rambutnya rapi lebih rapi? Bener. Lebih bagus juga. Cowok rambutnya rapi lebih rapi. Ya. Oke, challenger. Siapa yang kalian dukung nih? Apakah kira-kira EVOS Esports bakal ketinggalan poin lagi bersama dengan XCN? Atau bakal 2-1 kali ini? Makanya. Oke, jangan lupa sebentar lagi nih ada turnamen vokal. Vokap Kemerdekaan. Di tanggal av.co.id ya, kan bisa langsung cek sekarang. Kalian bisa ikut daftar langsung. Daftar sekarang, karena kangen banget gak sih lo sama Vokap ini, khusus anak komunitas semua, bener gak? Betul. Bener banget. Main pro player gak boleh main. Yoi, buat tanggal berapa, Mas? 16. Karena spesial menyambut hari 17 Agustus. Iya. Nanti finalnya 17 berarti ya. Finalnya 17. Wah, finalnya 17. Karena kita tahu juga sekarang kan lagi COVID-19. Jadi kalian, kita gak merayakan itu ya, kemerdekaan. Lari karung gitu-gitu. Enggak. Kita merayakannya di Vokap aja. Betul. Dan gak cuma itu aja. Karena 17 Agustus nanti akan ada skin free Yena yang cantik banget. Spesial Merdeka. Jadi jangan sampai lupa login juga tuh di tanggal 17 nanti. Sekarang kita
kepala bergerak berbarengan. Memang ini harus dilakukan agar cepat ya. Ini salah satu euro yang ngeselin juga. Salah satu juga info buat kalian, ini masih sering banget di main baik racket ataupun IM. Ketika Alain menggunakan multi, kebanyakan orang tuh ngumpul. Iya, malah jadi itu malah jadi damage-nya nambah, ma bro. Jadi justru kalau lagi di mas di multi, di dimasukin gitu. Iya, terus nyebar aja, jangan malah rapet. Iya, kalau rapet nanti Alain damage-nya malah nambah, kenceng. Boka, tapi gak ada takut-takutnya. Ape, ape lo katanya ape. Ini gue kayak nostalgia sih. Dia zaman Baldur kan jadi, ya Timmy Baldur adalah jurusur yang benar-benar konteks banget. Bukan karena saya lumayan salah buat kali ini gerakan yep. Memang kebanyakan lain. Ini adalah hero banyak juga ya. Udah gak ada kayak... Karena hero targetnya udah gak ada, dia tetep simpel. Oh iya, karena dia diem doang kan, dia gak bergerak ya kalau lagi gitu ya. Langsung silat gitu kayak kesurupan. Iya sih, naikin lagi ya, tiba-tiba dingin banget. Dingin ya? Iya, tiba-tiba udah dinaikin hasilnya. Gak apa-apa, gue dingin. Kalau kedinginan banget, bilang aja, nanti aku angkatin. Oh gak mau ya? Terima kasih. Ini marah-marah lagi, ntar challengers. Ntar challengers marah, ini kamp. Aku gak mau dikodain. Kamp, sensor, botak kamp, sensor, masih gitu tuh. Sama botak tuh gitu digodainnya kurs. Oh. Aku ngerasa kayak digodain bapak sendiri. Astaga, segitu tuanya kah? Yeah. Segitu tuanya kah? Terlalu jujur sama ya. Enggak dapat. Kita lagi sekarang lihat lagi KL. Lagi coba nge-clear, ngebersihin gol aja. Bisa lumayan buat teman-temannya. Axiority dapat lagi seharusnya nggak bisa dikontes dan gratis buat anak-anak SCN. Sejauh ini pergerakan mereka rapi banget ya. Cepet banget. Lagi pula kalau di awal-awal seorang DS tinggalin lane-nya untuk pasti kita tuh gak ada masalah. Oke. Okay. Naik sih, gue kaget aja dia nih Lakers Eagle bener-bener ngelewatin sungai bisa langsung dapet. Inilah yang kenapa ketika lo pengalaman AoV lo udah banyak, pengalaman mobile udah banyak, hal-hal itu sebenernya bisa terjadi ya teman-teman. Jadi semakin sering kalian main, sense of gaming kalian pasti lebih naik. Tuh, sama kayak gue juga gitu. Panis ya? Oh, panis. Dapet di panis. Oke, kita sekarang Cassie lagi-lagi. Masih coba, gue udah dapet sentinel dia, lumayan lah. Ya di sandwich kah? Tapi nampaknya ini dia Enix dan Moka harus tewas. Enix menyertakan hidup sepertinya, tapi gak mau gitu aja. Dan Dance of the Passion gak ada kenapa-apa. Ultimate dari seorang lo, lagi-lagi Tayon juga mengeluarkan ultimate. Tapi datang bantuan dari Cassie. Ultimate dikeluarkan, tapi bisa hidup. Bisa Tayon harus tumpang nampaknya. Kyle apakah di commit? Enix mulai masuk kah? Tidak ada yang masuk sama sekali lagi. Lagi-lagi duel. Mendapatkan seorang Zephyr yang menjadikan seorang Liliana. Wah,
kill, ini targetingnya Gilly bagus banget. Biasanya, biasanya kalau lu lagi 1v1, apalagi sama assassin musuh ya, pasti target lu sama Gilly. Betul, betul. Tapi ini bisa targetnya masih bisa karena Chepeni, dan dia dapat juga karena Chepeni. Jadi itu dia finishing yang damage-nya tertinggi dulu, yang nge-backup support damage-nya dari belakang. Itu si Chepeni dulu. Chepeni udah keluar, baru dia finishing karena ya, si Zephyr. Itu dia, dan itu perlu banget konsentrasi. Itu sangat diperlukan kalau mau kayak gitu, karena jarang orang ada yang kayak gitu. Maksudnya lu bisa tahu gitu, lu hitung ada dua orang ini, lu bisa hitung itu susah. Dan terlebih sekarang PZ harus ini salah satu katanya Rara, ini salah satu hero comfort sih dari PZ ya. Dan memang so far sih gak lebih better lah daripada tadi permainannya. Yap, dan Sevennya lewat-lewat aja, dan harusnya mau gak mau top diserahin gitu aja untuk SCN, karena bakal terjadi threat di bawah juga akan coba didapetin sama anak-anak Evos. Casey harus tewas, tower juga tidak ready. Yap, ready aja, apakah bisa langsung lanjut lagi? Enggak, ternyata udah cukup enough. A red team tower has been destroyed. Tadi ada Ancient Restore juga di sisi lain, memang masih ada pasif ya. Yep, nah, yep. Anyway, gue pengen say thanks buat AG yang hari ini rajin banget jadi administrator, jadi lo bikin chatnya lebih kondusif. Thank you AG yang udah nyetirin waktunya. Kalian bisa dengar AG ya, memang loyal banget juga. Channel YouTube-nya, Steven Umur ya. Steven AG. Steven AG ya. Steven Umur. Ini anak jaksel banget sih, apa-apa di gitu. Oke, kita lihat sekarang seorang Zephyr sedang run-run. Casey coba mengejar. Nge-sprint dia sendiri atas maraton. Nampaknya menjadi target ada Kyle. Tapi datang bantuan harusnya dari PZ di bawah, Bapak. Lihat di bawah aja, Bapak. Dan ini dia ribut. Kyle datang bantuan lagi. Eric dan Uba. Exactly, kayak yang gue kaget adalah XCN ngejemput pergerakan teman-teman dari EVOS Esports ini cepet banget. Iya, respon mereka terhadap inilah EVOS untuk kita baca gitu. Lagi tim nomor satunya ASL. Aja. Lagi sana Poka, coba Poka begitu aja oleh Billy. Move lagi, coba buat ngangguin buff biru dari tim EVOS. Tapi sekarang sih kita lihat lagi, langsung aja dari seorang biru. Masih bisa ngabur apa, harus tewas nampaknya karena ada tim yang terjadi tadi. Yes. Nice banget ultimate juga dari seorang Poka di sini. Dan di sisi lain juga tadi ada satu ultimate yang di follow up dari seorang Fala juga. Dan Fala itu langsung jalan mundur. Nah itu ya cara main Alistar. Kalian jangan habis ultimate terus nyari positioningnya itu muter-muter depan musuh. Apapun yang terjadi, respect dulu. Mundur dulu. Terus kalian nyari visionnya, jangan vision mata kalian. Kalau vision mata tuh kalian muter-muter depan musuh. Jadi kalian mundur, dapat visionnya itu dari teman. Ya gerakin jari, kameranya itu dari teman yang udah di area depan. Jadi kalian bisa tetap positioning tapi tetap bisa dapat vision. Nah itu susah, kenapa Alistar harus kayak gitu? Karena Alistar skillnya pendek banget. Betul. Skillnya pendek banget. Ini juga gak ada skill escape. Jadi sekalinya lu salah langkah udah. Nah oleh karena itu, kalau kalian mikir sebenarnya Alistar itu bisa selamat dengan mini stun ya, kalian salah, karena mini stun sekarang itu banyak banget hero yang bisa langsung lewatin gitu aja. Makanya dari kalian harus hard positioning banget, dan itulah kenapa menurut gua hero-hero Alistar tuh cocok buat hero-hero kayak Val, buat orang kayak Val, karena Val kan memang positioning-nya gokil ya, dari dia main archer, dia main mage juga. Kayak cocok. Nah, kalian juga bisa belajar mulai menggerak-gerakkan jari tuh. Nah, di HP. Emang kalau enggak pakai jari pakainya apa? Enggak usah aneh-aneh, enggak usah aneh-aneh. Maksudnya kan lu bilangnya menggerakkan jari di layar HP. Enggak, gua bilang challenger. Challenger jangan mikir aneh-aneh. Soalnya kadang challenger mikir aneh-aneh. Okay, ini kadang Rara juga nih yang mancing buat mikir aneh-aneh. Enggak, maksudnya gini, tanpa ngegeser juga lu main analog pakai jari gitu. Enggak, gimana? Maksudnya digeser visinya gitu loh, ke atas gitu. Karena kan kalau lu enggak pakai gitu, lu enggak bisa ngelihat ke arah yang lebih jauh. Dan itu dia tadi tips dari Rara tuh buat kalian pengguna Alistar ya. Ini salah satu hero yang agak tricky banget. Kalau salah langkah bisa berakhir. Udah nyampe hacket di Adam. Ya memang nambahin damage-nya lumayan banget. Iya, dia pengen saya armor fierce itu persenan ya.
Sekarang nggak ada. Dia pasif. Sekarang ya? Di pasifnya ada pierce. Dulu dia emang item wajib ya, karena nambah damage, terus nambah pierce lagi sebagai skill aktif gitu. Sekarang jadi pasif item. Betul, dan sekarang kita lihat lagi, sekarang Dark Slayer-nya lagi coba diambil sama Chen. Nampaknya nggak ada gangguan dari tim EVOS, karena bagaimanapun juga lumayan jauh, dikurung, ampun, hampir, untung aja dapet, sudah dapat, dan kita FZ, komen tapi ada bingit bro, nggak ada yang mati, sayang banget, PT keluar, dikejar-kejar dulu aja tadi, dan Messi, Boka, mau kemana sayang, hati-hati mundur, ini dia Enix. Boka, kamu sudah terjepit. Mau kemana kamu? Kita kejar. Iya, kejar terus. Iya, maraton. Jadi, udah cukup. Yes, dari itu adalah split call. Langsung call-nya EVOS seperti langsung gitu. Jadi gue rasa di sini dari posisi EVOS masih butuh komunikasi dan chemistry sih ya, karena baru juga kan untuk posisi